penyebaran COVID-19, Operasi Aman Nusa Menumbing 2, Satuan Samapta Polres Belitung pada Jumat malam tanggal 25 Februari tahun 2022 menggencarkan pendisiplinan prokes COVID-19 sampai ke wilayah-wilayah keramaian, khususnya tempat hiburan malam yang ada di seputaran kota Tanjung Pandan Belitung. Kegiatan sosialisasi pemberlakuan PPKM level 3 di wilayah Kabupaten Belitung digelar oleh Satuan Samapta Polres Belitung untuk memberikan himbauan kepada pengelola tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Belitung untuk mentaati penerapan aturan PPKM level 3 di wilayah Kabupaten Belitung. Sesuai surat instruksi Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 periode 16 Februari hingga 28 Februari 2022. Sejauh ini pihak Satuan Samapta Polres Belitung menyisir tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kabupaten Belitung dalam rangka sosialisasi surat edaran tersebut. Kepala Bagian Operasi atau Kabak Ops Polres Belitung, Kompol Poltak Sintong Purba, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, jadi kegiatan kami tadi malam dari Polres Belitung melaksanakan kegiatan Operasi Aman Nusa 2 tahun 2022 yang dilaksanakan dari tanggal 14 Februari sampai tanggal 27 Februari 2022 yang kegiatannya diantara tadi malam itu kita melaksanakan kegiatan preventif, yaitu memberi himbauan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan. Dan kami juga melakukan patroli ke tempat-tempat keramaian dengan maksud dan tujuan memberi himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk sasaran dari operasi ini yaitu tempat, orang, dan kegiatan-kegiatan keramaian yang ada di Kabupaten Belitung. Untuk maksud dan tujuan operasi ini yaitu agar masyarakat mematuhi terkait protokol kesehatan, karena kita tahu bersama untuk di Kabupaten Belitung penyebaran COVID semakin meningkat, yang dalam hal ini varian baru yaitu Omicron. Jadi kita sama-sama saling menjaga dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran COVID ini dapat diatasi, maksudnya tidak menyebar dan makin banyak orang yang terpapar COVID-19. Harapan kami ke depan agar masyarakat khususnya Kabupaten Belitung tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya kita bisa pandemi ini COVID-19 cepat berakhir khususnya di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung,
Redaksi TV Online Belitung Televisi Berita melaporkan.